لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Iya itu lagi kan. Ini udah yang keberapa nih? Walladzina hum, dan bermula orang-orang, hum yang bermula mereka, di furujihim, bagi kemaluan mereka, hafizun, ialah menjaga mereka, illa ala azwajihim, kecuali atas pasangan-pasangan mereka, atas istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka, fa innahum, maka semuanya mereka, wairu malumin, ialah tidak tercela. فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Maka barang siapa yang mencari وَرَاءَ ذَلِكَ, di belakang itu, selain itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ini membahas tentang bagaimana seharusnya orang menjaga kemaluannya. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluan, dijaga kemaluannya, kecuali dua hal, dua orang, dua macam. Artinya bagi laki-laki hanya boleh menggauli dua orang ini, yaitu pertama istri, yang kedua budak. Selain itu jangan. Al-Qa'idah Al-Ishruna, Qa'idah yang ke-20. Al-Aslu fil-Abdo'i At-Tahrimu, bermula asal pada butuh, pada kemaluan. At-Tahrimu ialah haram. Al-Amthilatu minha idakhtalatot, apabila bercampur, mahramatun biniswati qaryatin, oleh perempuan mahram dengan perempuan-perempuan kampung, mahsuratin, yang mahsur, terbatas. Artinya kampungnya itu, jumlah penduduk kampung itu masih belum banyak. Imtana al-ijtihadu, niscaya tercegah oleh ijtihad. Lianna min syartil ijtihadi, karena sungguhnya ialah termasuk dari syarat ijtihad, fi syai'i, pada sesuatu, ayyakuna asluhu, bahwa ada oleh asalnya sesuatu, mubahatan, ialah mubah, hatta yata'ayyada dhalikal aslu al-ijtihada, hingga menguatkan oleh asal itu akan ijtihad. Atau terbalik ya. Yang betul itu asal yang menguatkan ijtihad, atau ijtihad yang menguatkan asal? Ijtihad yang menguatkan asal ya. Berarti hatta yata'ayyada dzalikal aslah al-ijtihadu, hingga menguatkan akan asal itu oleh ijtihad.
Wa innama jazan nikahu, dan hanya saja boleh oleh nikah fi surati ghairil mahsurati, pada bentuk selain mahsur, rukhsatan sebagai rukhsah, karena rukhsah li alla yunsadda babun nikahi, agar tidak tertutup oleh pintu nikah, wa yanfatiha babusihafi, dan terbuka oleh bab zina. Ketika ada mahram, mahramah perempuan mahram itu bercampur dengan perempuan kampung yang masih penduduknya enggak ramai. Misalnya kalian tahu bahwa kalian punya saudara perempuan yang tinggal di kampung A. Tapi kalian enggak tahu saudara kalian itu yang mana, karena misalnya udah pisah dari kecil. Dari bayi misalnya udah berpisah, jadi enggak tahu gimana bentuknya, bagaimana rupa saudara perempuan kalian itu. Tapi kalian tahu dia berada di kampung A, maka kalian tidak boleh menikah dengan perempuan yang semua perempuan di kampung A itu. Gimana kalau berijtihad, Ustaz? Berijtihad itu artinya ya kita mencari-cari, kayaknya istri saudara saya itu kalau enggak salah itu lubang hidungnya besar sebelah misalnya. Jadi saya beristihad saat saya cari segala macam, gimana? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ijtihad itu diperbolehkan pada sesuatu yang asalnya boleh. Misalnya apa misalnya? Ijtihad. Kayak apalah, ada air dua wadah, satu airnya suci, satu airnya mutanajis. Berijtihad tuh gimana? Kalau gitu gimana? Enggak boleh sembarang buang. Campurkan dulu. Yang apa itu, antara air najis dan dia ada berapa? Pertama air suci dan air najis, yang kedua air suci dan air mutanajis, ketiga air suci dan air air mawar. Kalau air suci dan air najis caranya gabungkan ya, gabungkan baru dibuang air suci dengan mutanajis. Dan ijtihad ini sihat. Kalau air suci dan air mawar pakai dua-duanya. Kok pakai dua-duanya? Kenapa kok air suci dan najis enggak pakai dua-duanya? Ya karena najis ya salah satunya ya. Berijtihad. Lo kena boleh di sana ijtihad, boleh. Kenapa? Karena pada asalnya di sana tuh airnya suci, airnya boleh dipakai. Beda ini pada asalnya yang namanya kemaluan itu adalah haram. Karena pada asalnya haram, maka tidak boleh berijtihad di sana. Maka dalam kasus tadi orang tadi itu tidak boleh menikahi semua perempuan yang ada di kampung itu. Enggak boleh. Tapi gimana kasusnya kalau kampungnya ghairul mahsurah? Misalnya apa? Pekanbaru ini lah. Pekanbaru ini ramai nih. Ghairul mahsurah nih. Berapa penduduk Pekanbaru? Enggak tahu ya, enggak pernah ngitung. Kalau Kulim mahsurah ya dikit ya, masih banyak hutannya ya. Banyak hutannya sawit. Air apa ya? Pekanbaru misalnya, saya punya saudara perempuan saat di Pekanbaru, tapi saya tidak tahu orangnya mana, saya tidak tahu siapa orangnya, di mana dia tinggal, yang penting dia di Pekanbaru. Maka kalau kasusnya ghairul mahsurah itu diberi rukhsah, diberi keringanan, tetap boleh menikah. Kenapa? Seandainya dilarang, tetap dilarang untuk menikahi perempuan yang ada di Pekanbaru, maka besar kemungkinan pintu perzinahan akan terbuka. Saya enggak boleh menikah sama semua perempuan yang ada di Pekanbaru. Awaklah kebelan lu alat dosa lu dia nikah. Kalau nengok perempuan lu pengen saya kejar rasanya. Gimana tuh? Daripada nanti muncul perzinahan, maka
diberi rukhsah. Jadi sebenarnya pada asalnya boleh enggak sebenarnya? Enggak boleh juga ya. Jadi pada asalnya baik mahsur ataupun tidak mahsur enggak boleh sebenarnya. Cuman kalau kasusnya ghairu mahsur, daerahnya besar, orangnya banyak, daripada zina maka diberi rukhsah. Minha lawakala syakhsan, jika lo mewakilkan seseorang, lawakala syakhsan, jika lo mewakilkan seseorang akan orang lain, akan seseorang, fi syira'i jariyatin, pada membeli budak, wa wasafaha, dan memberi sifat ia mewakil akannya jariyah, fashtara, lalu membeli, fashtaral wakilu, lalu membeli oleh wakil jariyatan akan budak, bisifati, dengan sifat, wa mata, dan mati ia wakil, qobla ayyusallimaha lil muwakili, sebelum bahwa menyerahkan ia wakil akannya budak dengan kepada muwakil, lam yahilla lil muwakili wat'uha, niscaya tidak halal oleh muwakil, oleh mewatok bagi muwatil, bagi muwakil oleh menggaulinya budak. Kenapa? Lihtimali annahu ishtaroha linafsihi, karena berkemungkinan bahwa sesungguhnya wakil ishtaroha, ialah membeli ia wakil akannya budak, linafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa ikana syira'ul wakili, dan sekalipun ada oleh pembelian wakil alwar aljariyata akan budak, bisifatil madhkurati, ialah dengan sifat bisifati zahirati, dengan sifat-sifat yang disebutkan dengan bisifatil madhkurati, dengan sifat-sifat yang disebutkan, zahiran fil hilli, ialah ni khabarkana, ialah jelas pada kehalalan. Walakinnal asla, akan tetapi sebermula asal, at-tahrimu, ialah haram, hatta yatayakona, hingga yakin ia mewakil sababal, hatta yatayakona sababul hilli, hingga yakin oleh sebab halal, atau hingga yakin ia mewakil akan sebab halal. Sekinur, tolong belikan budak Nur. Tingginya sekian, kulitnya putih, apa lagi misalnya kan, cantik, keturunan Eropa misalnya, segala macam. Ini Nur uangnya, ya San, pergi, udah dibeli sama Rizki Nur, belum sempat Rizki Nur ngasih budak itu ke saya, Rizki Nurnya mati. Lalu saya tidak boleh mengambil budak itu, dan saya tidak boleh menggauli budak itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan Rizki Nur beli budak itu untuk dirinya. Dibelikan, kok ada budak, kok ancak, murah lah oleh Adin Bolilah. Tapi sesuai kriteria Ustaz, tapi tidak apalah, kan sangi murah nih, untuk saya ajalah budak nih. Nah, karena ada kemungkinan Rizki Nur beli budak itu untuk dirinya, maka saya tidak boleh menggauli. Meskipun budak, karena budak itu kriterianya sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan, berarti kan secara zohir berkemungkinan budak itu punya saya. Rizki Nur beli budak itu untuk saya. Kenapa? Karena kriterianya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi masalahnya al aslu fil ab'ad at-tahrim, karena pada asalnya itu haram, dan kemungkinan itu terjadi, kemungkinan budak itu dibeli bukan untuk saya, maka saya tidak boleh menggauli budak itu sampai ada sebab, indikasi. Misalnya keluarga Rizki Nur bilang, oh iya Ustaz, itu memang kemarin Rizki Nur bilang itu memang budak Ustaz itu, cuman memang gak sempat mengembalikannya misalnya. Maka baru ketika saya sudah yakin bahwa budak itu punya saya, baru boleh saya gauli. Minha wato as-sarori, menggauli seseorang akan tawanan perang, perempuan yang menjadi tawanan.
allati yujlaina min maudil harbi, yang partinya ya, lupa saya tadi. Ajla artinya ada yang buat kamu. Besok buat kamu salah. Ini kadang lupa pula arti. Ajla artinya. Apa anda ketemu? Ada aplikasi kamus bagus tuh. Tapi tidak usah lah. Nanti malas kalau buka Munawir nanti. Tidak ada ya. Duh. Nah, coba cari ya. Itulah saya cari dulu. Lupa artinya apa? Min baudil harbi, dari tempat peperangan. La tahillu tidak halal ya sarori illa ayyantasiba, kecuali bahwa tegak fil maghanimi, pada ghanimah min jihatil imami, dari sisi imam tegak man oleh orang yahsunu kismataha yang yuhsinu kismataha, yang membaikkan ia orang akan membaginya budak. Fayaksimuha, maka membagi ia budak, ia man akannya budak. Min ghairi khaifin wala zulmin, tanpa ada takut dan kezuliman. Perang, selesai perang, kumpul. Oh, rupanya ada tawanan perang perempuan. Ternyata lawan perang itu bawa cewek, bawa istrinya atau anaknya misalnya. Maka dapat jadi tawanan perang. Maka bagi orang yang menang, yang punya tawanan perang itu, tidak boleh langsung menggauli. Misalnya ini kita perang, kita bertujuh perang, perang kalah lawan misalnya lawan 1000 orang misalnya kan, amalannya tidak mantap, amalan Naruto, ini amalan apa pula, dilempar kacang hijau jadi apa? Segala macam kan, menang misalkan, banyak kita dapat tawanan perang nih, gimana? Jangan nyelondong, datang, anggah, aku hancak kau, dibok lah cik. Diboknya ke kelas kan, ke kelas pula, ke rumahnya. Tidak boleh sebelum ada pembagian. Siapa yang bagi? Ya imamnya, orang yang berhak. Datang imam kan, aku tunggu. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Kalau sudah dibagi, baru boleh digauli. Tapi kalau belum dibagi, tidak boleh. Qala Allah Ta'ala wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin, dan perintahkanlah olehmu dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wal 'urfu, dan sebelumlah uruf, wal 'adatu ialah adat. Jadi di sini dalil ini membuktikan bahwa kita disuruh untuk mengikuti tradisi yang ada. Berarti mungkin tidak ada tradisi yang zaman sekarang yang berbeda dengan tradisi pada zaman Nabi. Mungkin tidak ada tradisi zaman sekarang yang berbeda dengan tradisi ketika zaman Nabi. Berarti kok diangkat lemari tadi kok? Masih terbayang-bayang teh es. Kan dapat rukhsah tadi kan, boleh nak puasa kan kalau enggak kuat. Sakit pinggang ke lemari. Saya ulangi, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah olehmu dengan yang ma'ruf. Ma'ruf di sini al-urfu wal 'adah, artinya kita disuruh dengan sesuatu ma'ruf. Itu bahasa orang ma'ruf itu apa? Mengerjakan yang ma'ruf apa artinya? Ma'ruf itu sesuatu yang yang baik. Ma'ruf itu sesuatu yang sama-sama sudah diketahui. Itu ma'ruf itu. Nah, yang baik saat ya tentunya yang baik lah. Ngapain pula disuruh memerintahkan sesuatu yang buruk? Nah, pertanyaan saya mengenai adat tradisi. Ada enggak tradisi zaman sekarang, terserah di daerah manapun,
yang dulu tidak ada pada zaman Nabi, atau tradisi zaman sekarang yang dulu tidak diketahui oleh para sahabat. Janganlah Nabi ya, Nabi insya Allah tahu, pada sahabatlah dulu. Ada enggak? Kira-kira ada enggak dulu pada zaman sahabat tradisi balimau? Ya enggak mungkin ya, bahasa balimau ya enggak ada mungkin yang bahasa Arab. Enggak ada, atau tradisi lainnya. Halal bihalal. Itu bahasa Arab yang orang Arab sendiri enggak pakai itu. Halal bihalal. Halal hadza ba sababiyah atau apa nih? Kok halal bihalal? Apa arti halal bihalal itu? Kosong-kosong. Enggak ada kan? Lalu kenapa kok muncul pemahaman bahwa setiap tradisi itu adalah perkara yang bid'ah, yang mana itu ketika dilakukan itu salah ya? Artinya maksudnya perkara bid'ah yang kullu bid'ah dolalah. Pemahaman seperti apa kok muncul? Ada hadis. Ya Allah, saya dulu nih hafal, sekarang udah lupa. Baca di kitab Al-Fiqhul Islami. Al-Fiqhul Islami, saya di sana pernah belajar. Dikatakan bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah maka lakukan, segala yang dilarang oleh Allah maka tinggalkan. Nah, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasul, Allah dan Rasul, artinya apa? Tidak disebutkan, tidak disampaikan, maka wa masakata anhu itu apa ya? Maka itu sesuatu yang rahmat bagi kita, rahmat bagi umat. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang enggak dijelaskan oleh Nabi dan enggak dijelaskan oleh Allah secara sori dan tidak bisa disamakan, misalnya tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang dilarang, enggak mungkin ya semuanya dilarang ya. Apa hukumnya? Mohon maaf. Ada enggak pada zaman Nabi nonton film porno di HP? Pernah enggak sahabat membahas itu? Ya enggak ada ya. Berarti boleh dong Ustaz? Enggak, beda itu. Itu kan bisa dikiaskan dengan menjaga mata segala macam. Ini enggak bisa disamakan dengan hal-hal yang dilarang, maka perkara itu boleh kita lakukan. Balimau misalnya dulu ya. Balimau itu apa? Al-aslu iklan ada orang apa ya? Balimau itu tradisinya orang apa? Orang Ocu atau orang Minang ada juga balimau. Ada juga orang Minang. Kamu orang Minang kan? Ada tradisi balimau. Iya, ada. Serius lah ini ada nih. Ada. Berarti tradisi orang-orang Melayu berarti ya. Orang Batak. Enggak ada ya. Orang Aceh ada tradisi balimau? Enggak ada. Berarti enggak, bukan tradisi orang Sumatera tuh. Oh, mungkin tradisi orang apa enggak? Sumba Riau Jambi nak. Apa nama orang Sumatera Tengah? Enggak ada pula. Orang Medan ada tradisi balimau? Sumatera Utara? Enggak ada pula. Enggak lengkap. Enggak pula. Balimau itu air jeruk ya, air perasan jeruk kan. Mandi pakai itu. Nah, kalau seandainya saya tanyalah, apa hukumnya mandi pakai air limau? Ya boleh, apa salahnya? Maka balimau itu boleh, balimau yang begitu ya. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang joget-joget, apalagi ikhtilat, yang ya begitulah, yang satu benan berdua sih, bocor mekak-mekak nanti segala macam, itu. Tapi pada asalnya ya, apalagi tradisi mungkin berziarah sebelum Ramadan, itu tradisi. Itu ada nggak, ada kitab menganjurkan secara khusus? Nggak ada mungkin ya. Tentunya ziarah itu boleh. Mungkin tradisi, anggaplah tradisi kita misalnya sehari sebelum puasa itu ke makam,
bersih-bersih, apa biasa dilakukan? Bersih-bersih, terus ah? Ah? Oh, yang mendoakan jenazah, mendoakan mayit yang di kuburan, apa lagi? Sekarang bertambah enggak selfie-selfie? Udah bersih kan? Gini kan? Foto kan? Alah, ya sih. Semoga, oh iya. Padahal enggak usah lah selfie-selfie di apa itu. Nah, misalnya ada tradisi gitu. Nah, pertanyaannya boleh enggak? Tengok dulu kalau itu tradisi, yang pertama perlu tengok apa? Ada enggak tradisi itu yang melanggar syariat? Oke, prakteknya kita bersih-bersih. Boleh bersih-bersih makam. Ada enggak yang melarang? Ada enggak, bukan ada yang melarang, ada enggak dalil yang melarang? Enggak ada. Lalu kita mendoakan jenazah, mendoakan mayit. Boleh? Ada yang melarang? Nah, maka apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Tradisi itu dia enggak baik enggak di daerah kita? Baik. Bagus. Apa salahnya itu berkunjung kepada keluarganya yang sudah wafat segala macam. Lalu kenapa kok ada muncul statement segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat, maka itu haram, bid'ah. Iya bid'ah memang, iya bid'ah kan. Tapi bid'ah, iya bid'ah. Nah, konsekuensi mereka adalah kullu bid'ah adolala. Itu kalau kita pandai berpikirlah dan membaca banyak dalil dari Nabi dan praktek kehidupan sehari-hari sahabat, tabi'in segala macam, sebenarnya bahkan banyak mereka melakukan perkara sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, bahkan tak pernah dilakukan oleh sahabat. Nah, itulah ya, panjang pula kita bahas nanti. Jadi intinya jangan jumut pikirannya. Silakan baca. Tidak, saat pokoknya ke saya berpendapat bahwa itu tuh tidak boleh. Oh ya sudah. Kalau memang kamu yakin, kamu tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima dalil, tidak mau berdiskusi segala macam, tetap bersikeras bahwa perkara itu tuh tidak boleh, haram, bid'ah. Boleh, silakan. Tapi jangan salahkan orang ya melakukannya. Kenapa? Karena orang yang melakukannya juga berdasarkan dalil. Kalau tidak mau beradu dalil, ya sudah, jangan saling menyalahkan. Tapi kalau tidak mau terima, maka silakan beradu dalil. Buka debat. Kami tidak mau debat. Debat itu tidak boleh. Oke, musyawarah. Musyawarah boleh? Boleh kan? Musyawarah. Berdebat itu boleh ya. Wajadilhum billati. Ini butuh maganya. Hafal. Kalian hafal apa kalian? Quran tidak, hadis tidak. Alfiah? Apa syair yang kalian masih hafal? Ah itu. Ah baik ini sedikit tu mah. Hafal. Al-qa'idatul hadiyah. Hadiyah wal isyrun. Qa'idah ke-21. Al-adatu muhakama, bermula adat itu ialah dijadikan hakim. Adat, tradisi yang berlaku bisa dijadikan hakim, bisa dijadikan apa? Sebenarnya orang salah paham ya. Bentar. Kayak misalnya ada sebuah kampung, sebuah desa, ada adatnya tidak boleh menikah dengan sepupu. Pernah kalian dengar? Tidak pernah ya? Sesuku, sesuku lah, tidak boleh nikah sama satu suku. Ada? Dalam Islam boleh tidak sebenarnya? Tidak boleh. Lalu ngapa kok adat tradisi mengharamkan? Gimana ya? Bukan haram-haram yang dilakukan berdosa, haram artinya enggak enak. Misalnya lah, kalian makanan apa yang enggak suka? Payah saya cari ini. Yang enggak suka apa kalian? Durian enggak suka? Oh, jangan cuma-cuma ditawar saja.
apa? Petai. Enggak suka. Serius enggak suka ini? Enggak. Enggak suka. Apa yang enggak suka? Pare yang suka pai. Pare yang pai. Apa pare itu? Sayur. Oh, ada pare. Pahit. Oke, sayur pare. Ih, pare ya, pare-pare. Pare, sayur pare. Kalian mau enggak makan sayur pare? Enggak. Lah, kenapa kok kalian enggak makan? Kalian telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Halal enggak sayur pare? Halal. Kenapa kalian enggak mau makan? Gimana, Zat? Ya enggak enak, enggak mau. Sama kayak gitu tradisi adat itu. Bukan berarti tidak dilakukan, berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi memang tradisi kan satu suku itu dianggap apa tuh? Satu keluarga kan, nenek mama apa, biasa kalau dipanggil mama itu. Kalian enggak boleh ada kalian suku kalian. Oh, enggak punya suku ya apa nih? Masa enggak punya suku? Orang Jawa itu punya suku juga itu. Enggak tahu, bilang enggak tahu, jangan enggak punya bilang. Nah, jadi bukan masa ya ibaratnya gimana ya menikah sama keluarga sendiri kan enggak enak. Aduh, ini keluarga saya, satu suku itu dianggap satu keluarga. Ya itu sebenarnya. Ada orang tuh, oh, apalah nih adat ini, adat kampung nih, masa ya yang Allah halalkan diharamkan? Bukan ya. Jadi orang enggak paham. Kalau seseorang belum bisa mentasawurkan sesuatu, pasti tasdiknya itu salah. Kalaupun tidak salah, ya berarti untung-untungan benar berarti. Al-amthilatu minha ba'a toy'an, menjual seseorang akan toy, ini bani toyi ya, menjual seseorang kepada bani toyi, atau ada yang maknai menjual seseorang menggunakan mata uang bani toyi. Wa atlaqo, dan memutlakkan ia orang. Nuzila ala naqdil ghalib, ini saya ditempatkan atas mata uang ghalib. Artinya kalau ada seseorang bertasaksi lalu tidak disebut pakai uang apa, pakai mata uang apa, maka yang digunakan adalah adatnya pakai mata uang apa. Misalnya sekarang di sinilah kalian beli misalnya. Ada enggak dibilang itu bayarnya harus pakai rupiah? Tidak ada kan? Kalian ambil, langsung kalian bayar. Perlu nggak kalian tanya, ini rupiah, dolar, apa rupiah? Ada nggak kalian nanya? Tidak. Menggunakan mata uang apa? Mata uang yang ghalib. Biasa pakai mata uang apa? Nah, pakai uang, kalau kita di sini mata uang dolar. Astagfirullah. Rupiah, kok dolar teringat. Mata uang rupiah. Minha ghalabatil muamalatu, dominan oleh muamalah bi jinsin minal murudi, dengan satu jenis dari barang-barang. Au naw'in minhu, atau satu macam darinya urud. In sarafat thamanunis, saya berpaling, terpaling oleh thaman ilaihi kepadanya jinsin minal urud atau naw'in minal urud. Indan itlaki, ketika dimutlakkan karena kedi sebagaimana nakat. Sama kayak tadi. Misalnya kalau misalnya di sebuah daerah enggak pakai uang tapi pakai beras misalnya belinya. Iya, maka berarti barang apa namanya? Mata uangnya pakai beras. Intinya apa? Intinya tradisi di sana, adat di sana menggunakan apa? Ya pakai itu. Kalau dimutlakkan, kecuali kalau ditentukan bayar harus pakai dolar misalnya, baru pakai dolar. Minha fisinil haidi, pada umur haid. Wa aqalil haidi, dan paling minimal haid. Wa nifasi, dan nifas. Wa tuhri, dan suci. Wa ghalibiha, dan biasanya masa suci. Wa aktariha, ini apa nih, haid ya. Wa aktariha, dan paling banyaknya haid. Arruju'u ilal adati, kembali kepada adat. Ini jadi istiqra. Imam Syafi'i istiqra meneliti, oh ternyata dapat keputusan bahwa paling minimal haid itu adalah sehari semalam. Paling lama 15. Biasanya
7 hari seminggu, 6 atau 7 seminggu. Paling minimal umur orang haid berapa umurnya? 19. Lama kali lah nikah tu lah. Paling tua? Dah ada ya, belum lama ya. Kalau laki-laki balik minimal 10 tahun. Tapi sekarang kayaknya apa ya? Makin cepat ya. Iya. Allah, karena mungkin ada dan bisa berpotensi ya. Coba kalian adakan penelitian. Jadi sinul bulu, jadi umur laki-laki balik, kalian buat penelitian. Pergi ke beberapa sekolah misalnya kan, ya sekolah MTS berarti ya. Tanya MTS Alia bisa juga sih, umur berapa mereka balik? Coba, ada kemungkinan berubah. Karena dulu kan beda kultur ya, dan beda kondisi Imam Syafi'i dan kita sekarang. Jadi ada kemungkinan diteliti. Apalagi zaman sekarang ini, iya cepat besar. SD tapi ya Allah, saya aja dulu SD. Apa ya? Ya kayak ya anak-anak, yang namanya anak-anak ya anak-anak ya. Sekarang SD ya Allah. Adinda, aku cinta Allah. Pulang masih ngompeng tuh. Masih minta belanja sama orang tua. Cobalah tengok. Cepat sekarang dewasanya. Enggak tahu kalian masa-masa kalian. Masa saya dulu ya anak-anak apa ya? Saya dulu malah nengok perempuan takut waktu saya kecil ya. Kecuali perempuan keluarga saya. Kalau tidak keluarga saya, risih dekat-dekatnya itu. Bahkan dulu waktu saya kecil ya, kalau kalian kayaknya tidak lagi, udah rusak kalian ya. Saya dulu waktu kecil itu hal yang aneh, hal yang tabu laki-laki perempuan berpegangan yang bukan keluarga. Bukan keluarga. Kalau dulu tidak tahu mahramnya bukan keluarga. Sekarang saya sama sepupu saya gimana gitu pegangan. Tidak enak, bukannya tahu haram, bukan, tidak enak. Main-main dulu laki-laki perempuan sama-sama. Itu main-main iya sama-sama, tapi berpegangan tuh gimana gitu. Hal yang, ih kamu ini, ih kok pegang, ya gitu dulu. Ya kan kalian udah rusak kan? Itulah ya, udah rusak. Ya ikut-ikut korban-korban film itu intinya dulu. Dulu yang kami sayang soal nonton film itu Power Ranger, Ultraman, itu masa kecil ya. Apalagi itu. Ya sekarang sama beli kartun, tapi kartunnya kartun dewasa. Shinchan itu kan terdewasa itu ya. Coba lah tengok otaknya otak orang dewasa Shinchan itu. Apalagi kartun zaman sekarang anak-anak bukan kartun lagi malah ya. Korea, apalagi itu anak-anak tuh nonton film Korea. Ya Allah, cepat dewasanya sekarang, cepat baliknya kayaknya. Kalian balik berapa MTS biasanya? Kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS. Iya, seharusnya dulu kelas 2 atau kelas 3 MTS biasanya, normal biasanya. Sekarang SD lah balik lah. Aduh ya Allah. Kayak besok kalau ada lah pondok, ada pesantren SD ya. Di sini Pekanbaru nih. Sempat bertemu dulu sama pimpinannya. Ngobrol beliau mondok di Jawa. Mondok di Jawa, di sini dibuat beliau pesantren mondok. Udah mondok kelas. Dari kelas 1 udah ada yang mau, enggak wajib sih yang mau mondok, boleh mondok anaknya SD. Keren itu. Di pondok kan. Biar enggak rusak lagi. Sekarang orang tua yang merusak. Ini nak nonton aja lah anak ya adanya. Yang diputar tuh film Korea, kadang enggak tahu kadang kan. Anak-anak sekarang hebat itu. Mana tengoknya kan YouTube kan. Chat, saya datanya. Uy apa nih adanya? Kok ada kucing kelahi katanya. Astagfirullah. Jangan adik kalian jangan.
Kalaupun apa terpaksa dikontrol, tapi itu pun tidak usah sebaiknya mungkin. Janganlah nangis, biarlah nangis. Tengoklah orang-orang kampung tu. Bukan nangis bukan karena itu, misalnya jatuh bertumbuh nangis. Apa nangis? Oh itu aja lah pergi sana tanya. Makanya orang kampung tu keras-keras ya, tahan banting. Tengok orang kota, Allah. Apalagi orang sok-sok kota. Tinggal di kulimnya pelosok loh leh. Kiri kanan sawit, pohon, air nak aduh. Sok gaya-gaya kota. Ndak lah ya di sini ndak ada kan. Ada kayaknya ya. Ndak ada. Oh apa dia? Tahu disindir mungkin mungkin ndak ikut pengajiannya. Ndak. Di sini lumayan di sini ya. Udah jalan besar sini kok. Cepat detik ini. Oh, kalau dulu di sini auzubillah. Seram. Sarang jin. Minha istajarul khiyatata, menyewa penjahit, wan nasji, dan tukang tenun dan nenun. Nah, jadi menyewa penjahit untuk menjahit dan untuk menenun. Menenun itu apa itu? Mewarnai ya? Enggak ya. Mewarnai itu bukan nenun itu apa itu? Ujang tak itu ya. Oh itu tenun namanya itu. Iya kan bunyinya kan? Lagi kan nanti. Oh itu ayat itu. Sahah Ar-Rafi'i menyesuaikan akan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah fil khayti pada menjahit, wal khairu ar-ruju' ila adah, dan praktiknya dan apa namanya? Prosedurnya itu dikembalikan kepada ada nyewa orang untuk sekarang ya udah biasa itu ya, nyewa orang untuk jahit. Dia kan ada istilahnya menyewa barang, ada menyewa jasa. Ini menyewa jasa nih jahit. Wa'lam, dan ketahui olehmu, an innama tuktabarul adatu, hanya saja diperhitungkan akan adat, idza taradat, apabila berlaku umum ia adat. Fa inni tarabat, maka jika tidak berlaku umum, fala wajabal bayanu, maka tidak wajib oleh bayan. Artinya apa? Adat yang menjadi muhakkamah, yang bisa dijadikan standar hukum, yang bisa menjadi patokan hukum, itu hanyalah adat yang berlaku umum, yang sudah tahu semua orang kampung itu. Tapi kalau adat enggak berlaku umum, ya berarti enggak adat namanya. Yang namanya adat itu syaratnya ya ittorodat, berlaku umum, semua daerah itu, semua kampung itu tahu bahwa seperti itu aturannya, itu adat namanya. Kalau enggak, ya enggak. Al-Qa'idatu Tsaniyah wal Isyrun, kaidah yang ke-22. Ma warada bi syar'u, sesuatu yang datang dengan sesuatu oleh syariat, mutlakon secara mutlak, wala dhabita lahu, dan tidak ada standarisasi baginya syarat fihi, padanya sesuatu, wala fil lughati, dan tidak ada pada lughat, yurja'u fihi ilal ufi, ini saya dikembalikan ia fihi, padanya sesuatu, ilal urfi, kepada uruf. Seandainya ada sesuatu yang datang, syariat menentukan hukum ini, tapi penentuan itu secara mutlak, tidak dirincikan oleh syariat bagaimana tata cara melakukannya. Maka kalau seperti itu, tengok dulu di lughat, ada enggak di bahasa menjelaskan tentang itu apa? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada juga, maka dikembalikan ke huruf. Contohnya apa? Al-amsilah minha al-iktifa'u fi niyati sholah, cukup pada mencukupi pada niat sholat, bil muqoronatin urfiyah, dengan muqoronah urfiyah, bihaitsu yu'addu, dengan sekiranya dianggap ia orang, yastahdiru li sholati, ialah menghadirkan orang bagi sholat. Syariat menentukan bahwa sholat harus niat,
dan niatnya harus disertai dengan takbiratul ihram. Tapi syariat tidak menjelaskan mukoronah yang bagaimana. Mukoronah ada berapa kalau di Fathul Mu'in? Tiga kalau tidak salah ya. Ada paling rendah itu mukoronah urfiyah, ini yang paling standar itu. Ada mukoronah ini, ada yang level paling tinggi, menengah. Nah, syariat tidak menentukan mukoronahnya yang bagaimana nih. Apakah wajib maksudnya sama bersama itu adalah di awalnya saja, ataukah boleh di tengah saja, atau boleh di akhirnya saja, atau dari awal sampai akhir tak boleh lebih, tak boleh kurang, atau awal sampai akhir tapi boleh berlebih atau boleh berkurang. Nah, bagaimana? Tak dijelaskan secara rinci oleh syariat. Maka kembali ke uruf. Yang penting secara uruf sudah dianggap dia mustahdiran lisholah, sudah dianggap ketikannya itu dia menghadirkan sholat, maka niatnya sah. Itulah minimal itu yang al-qasdu niat itu, komponen-komponen niat itu qasdu ya. Bukan definisi niat. Apa? Yang ta'yin awalnya apa? Yang pertama qasad ya, memang qasdu ya. Iya, qasad ininya ingin ya, menyengaja akan mengerjakan sholat. Yang kedua ta'yin sholatnya apa? Kalau sholat masalahnya kedua ta'arud bil fardi. Fardu apa sunnah ini ya, minimal tiga ini diimajinasikan ketika takbir. Minha al-hirzu fi sarikoti, al-hirzu tempat penyimpanan, fi sarikoti pada pencurian, watafarruki dan berpisah, fil bai'i pada jual beli, wal qabdi dan menerima, wal qabdu dan mengqabad fihi pada jual beli. Seandainya orang dititipkan misalnya, oh ini pencurian ya, salah satu syarat orang yang mencuri itu dipotong tangan kalau benda yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan, al-hirzu, tempat penyimpanan. Nah, syariat tidak menentukan bagaimana standarisasi tempat penyimpanan itu. Apakah harus di dalam peti, apakah boleh dalam lemari, ataukah boleh yang penting dimasukkan ke dalam rumah. Nah, syariat tidak menentukan, maka kembali ke uruf. Nah, urufnya biasanya kalau benda seperti itu bagaimana cara nyimpannya. Misalnya bendanya kalung emas. Biasanya orang kalau nyimpan kalung emas itu di mana? Letak di atas kursi, di atas meja. Tidak, di mana biasanya? Di mana? Laci. Ya, laci itu ya orang menengah ke bawah. Di laci aja. Orang-orang agak-agak tinggi dikit, di kotak, ada kotak perhiasan. Yang lebih tinggi dikit, lemari besi, berangkas. Yang tinggi-tinggi dikit, mau pakai apa? Mesin tintin otomatis ada kunci segala macam itu. Nah, itu yang penting di tempat penyimpanan yang semestinya. Jadi seandainya barang itu tidak disimpan di tempat semestinya lalu dicuri, maka pencurinya itu salah satu syaratnya ya, tidak sampai dipotong tangannya. Itu. Atau tafarruq. Yang penting kalau sudah tafarruq, maka tidak ada lagi khiyar majelis atau sudah luzum misalnya. Kalau enggak ada khiyar yang lain, sudah luzum. Nah, standarisasi tafarruq itu apa? Oh, enggak ada. Makanya kalau di Fathul Mu'in gimana standarisasinya? Kalau dia kios kecil maka keluar. Kalau dia besar tapi ada banyak, pindah ke kios lainnya. Kalau di Padang Sahara, sih Padang Sahara. Balik kanan. Kalau balik kiri tidak mana PBB dadanya, tidak boleh balik kiri. Ah, begitulah, makanya dirincikan. Tapi itu uruf di kitab itu, maka bisa ada kemungkinan. Makanya kalian di debat, kalau di diskusi itu keren, kalian tidak pandai loh.
Loh, masa iya zaman sekarang balik kanan dikatakan tafarruq? Ya belum lah. Tafarruq itu apa? Ya kalau udah jauh, misalnya udah pergi, misalnya zaman sekarang misalnya udah masuk ke dalam mobil, tuk, nah baru tafarruq itu. Nah, kan uruf standarnya, uruf tiap daerah itu pasti sama atau gimana? Nah, pasti beda. Ya enggak juga ya, berkemungkinan berbeda. Makanya hukum-hukum yang ada di kitab yang standarnya uruf, nah, kalian rombak. Ini enggak sesuai dengan kita nih. Wah, ini daerah sana, daerah kita ini beda, tidak boleh seperti ini. Bagaimana? Oh, itu, ini tidak. Menganggu aja, ada pertanyaan. Tanyulah. Otaknya tidak berjalan tuh. Kalau berjalan pastilah, deh mak kau tujuh yang dia tanya. Cik lo bulinya, deh gimana nih? Gitu. Saya nanya tujuh apa? Coba jelaskan. Nah, itu tidak bertanya itu tuh ya. Bertanya itu yang berbobot. Ini bisa pula tidak ada pertanyaan, kan sok pintar nama itu. Pas ditanya menganggung. Pasti kalau udah mutolaah di luar, pasti ada yang ditanyakan. Tidak mungkin otak kalian ini sama semuanya, tidak mungkin sama pemahamannya. Itu saya kesal kali kalau ada pertanyaan, tidak ada. Sombongnya minta ampun. Minha al-bay'u bil mu'atati, transaksi dengan mu'atah. Mu'atah itu apa? Kok sudah biasa? Mu'atah itu apa? Mu'atah itu apa artinya? Saling saling beri. Hup, tanpa adanya lafaz, tanpa adanya akad. Li'annahu lam yasiha fi syar'i, karena sungguhnya tidak sah pada syariat. I'tibaru lafzin karena sungguhnya bayi ubil mu'atah lam yasiha, ialah tidak sah ia bayi mu'atah fi syar'i secara syariat. I'tibaru lafzin, karena memandang kepada lafaz. Fayajibur rujuk ila rufi, maka wajib oleh kembali kepada uruf. Hadza makhtarahu Nawawi, maka bermula ini ialah satu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamad. Menurut Imam Nawawi, kalau kalian masih ingat di Fathul Mu'in, sah enggak mu'atah itu kata beliau? Ulama kan khilaf, ada yang bilang mu'atah itu sah, ada yang bilang tidak sah. Ada yang bilang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada lafaz akadnya. Loh, kenapa perlu lafaz akad? Karena oh, berarti kalian tidak tahu nih, di atas itu ada. Kenapa kok butuh lafaz akad? Hah? Ah, karena itu menunjukkan bahwa penjual atau pembeli lah ya, kalau pembeli itu ridho dengan apa yang ingin dibeli atau ridho dengan apa yang ingin dijual. Itu bagi yang tidak mengatakan tidak sah, bagi yang mengatakan sah, ya sah lah. Terus gimana cara mengetahui ridho? Cara mengetahui ridho seseorang itu bukan hanya dengan lafaz. Kalian pergi ke toko, ke warung. Ini tidak ada pula penjaga warungnya datang doang. Ke warung kalian ambil misalnya minuman Santrina Water misalnya kan. Promosi lah punya kita. Atau misalnya Santrina Bakery misalnya kan. Oh, ambil. Kalian ambil, letak uang misalnya. Berapa bakri, Santrina bakri? 2000. Pahanya misalnya kan, paha ayam. Apa tuh? Paha donat. Donat punya paha ya? Ya paha, itulah ya kan, paha kan kata orang kan. Nah itu. Beli itu, kasih uang. Makasih ya. Ya. Loh, dari mana kalian tahu dia ridho? Dia ambil barang sendiri, datang ke kasir. Ah, tindakan itu sudah menunjukkan bahwa dia itu ridho ingin membeli barang itu. Dari mana kalian tahu penjual itu ridho barangnya dijual? Di pajangnya. Kalau enggak ridho pasti dimasukkan ke dalam kamar. Nah, itu. Jadi ulama khilaf dalam mu'atah ini. Biasanya mu'atah itu terjadi pada barang-barang remeh, barang-barang apalah ya. Murahan lah sih, barang murahan lah. Ya, zaman sekarang kalau barang mahal tuh pasti pakai akad ya. Malah melebihi lafaz. Kalau beli mobil kan hanya saya jual, saya beli aja. Anda tanda tangan dokumennya. Nanti foto lagi dengan ceklin katanya, salaman lagi.
melebihi lafaz lagi itu. Tanda tangan, ridho kurang ridho, apa lagi tanda tangan itu? Tanda tangan, nah, deal ya, pakai materai misalnya. Nah. Tapi kalau muat kan enggak kan? Pakai materai pula kalian beli aqua, beli Santrina water satu. Yakin enggak? Takutnya kamu enggak ridho nih, tanda tangan dulu di sini. Wah, ribet lah ya. Wa huwal mu'tamad, mana pendapat Imam Nawawi ini adalah pendapat yang mu'tamad. Satu lagi lah ya. Bercepat hatam. Al-qa'idatu tsalitsatu wal isyrun, kaidah yang ke-23. Al-ijtihadu la yamqudu bil ijtihad, sebermula ijtihad itu ialah tidak batal ia ijtihad dengan sebab ijtihad. Ijtihad pertama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang kedua. Artinya apa? Ketika kita sudah berijtihad, pertama ijtihad nih, oh ternyata hukumnya A. Ada orang bertanya kan, nah, misalnya ini ragu nih, ini minuman baru nih misalnya, halal atau haram ya? Ijtihad kalau ijtihad ternyata oh ini halal rupanya, halal maka diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya halal. Rupanya besok kalian berijtihad lagi, rupanya ini haram. Maka minum kalian kemarin dosa enggak? Enggak dosa. Arti apa? Kemarin tetap berlaku hukum halal. Tapi sekarang karena udah beda ijtihad, maka pakai ijtihad terbaru, up to date ijtihad itu. Wah. Oke, contohnya kita tengok. Oh, kenapa kok enggak bisa batal ijtihad yang pertama? Li'anna ijtihad tsaniya, karena sungguhnya sebermula ijtihad yang kedua, laisa aqwa minal awali, tidaklah ijtihad pertama itu lebih kuat dari yang pertama. Karena sama-sama ijtihad. Karena sama-sama ijtihad, tidak ada yang lebih kuat. Al-amsilah minha. Lau taghayyara ijtihadun, jikalau berubah oleh ijtihad. Ijtihad seseorang maksudnya. Fil kiblati, pada kiblat. Amila bisani, niscaya amila kan, amila amalah. Amila kan? Beramal ia seseorang bisani dengan yang kedua. Wala qadoa, dan tidak ada wajib qodo. Hatta lau sholat, hingga jikalau sholat seseorang arba'a raka'atin, akan 4 rakaat. Li arba'i jihatin, kepada 4 arah. Fala qadoa, maka tidak ada wajib qodo. Datang kalian ke sebuah daerah, tidak tahu di mana kiblatnya, berijtihad. Ingat ya, syaratnya berijtihad, bukan sembarang tebak-tebak aja. Ijtihad tengok matahari, oh matahari ke sana, berarti seharusnya kiblatnya ke sana. Ayo udahlah ijtihad segala macam. Tengok HP, putar-putar kompasnya, tengok oh ke sana juga rupanya. Oke, sana. Udah selesai ijtihad, selesai sholat, rupanya dikasih tahu orang, oh enggak, ke sana kiblatnya. Loh, matahari sana, itu matahari buatan tuh. Wih, makare ya. Kompas saya ke sana, ya di sana ada magnet juga, makanya kompas ke sana. Walah, berarti gimana? Sana. Oh iyalah. Ijtihad juga dia. Maka yang kedua tadi, yang pertama tadi sah. Sah. Wajib qada. Tapi kalau ijtihad ya, beda orang hanya asal salat, kayaknya situlah salat langsung. Salah, wajib di qada? Wajib. Bahkan kalau salat Isya. Allah ijtihad mana nih? Ah, sana kayaknya. Allahu Akbar. Di tengah sholat berubah kayaknya ke sana nih. Pas sholat kedua berubah istiadatnya. Gimana? Wajib berubah ya, belok ke sana. Sholat ketiga berubah lagi istiadatnya. Oh ke sana rupanya, pergi ke sana. Keempat berubah lagi, nyampe sana. Kelima kayaknya tempat pertama tadi yang betul nih. Berarti sana. Wajib enggak qada? Enggak qada. Asal enggak main-main ya. Sana putar A, putar terus gitu aja kan. itu. Minha la yajuzu li hadin, tidak boleh bagi salah seorang min ulatil umuri dari pemimpin perkara. Apa maksudnya pemimpin ya? Min ulatil umur dari Allahu Akbar. Kumana tadi? Pantesan kok enggak nyambung. Ya astagfirullah. Kipas. Minha law hakamal hakimu. Jika lo menghukum oleh hakim bisyai'in dengan sesuatu,
Tsumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian berubah oleh ijtihadnya hakim, lam yanqudil awwala, ini saya tidak batal al awwalu oleh yang pertama. Sama kayak tadi kita sudah. Min halal khala'a zaujatu zaujatahu, jikalau khuluq mengkhuluq seseorang akan istrinya orang talatan. Tazawwajah Rabi'ata, kemudian nikah ia orang akannya suami, akannya istri Rabi'ah, si Rabi'ah. Akan yang keempat, bila taqaddumin nikahil ghairi, dengan tanpa mendahului menikahi orang lain. Kayaknya tanpa alif lam nih, nikahil ghairi, bila taqaddumin nikahil ghairi kayaknya. Dengan tanpa lebih dahulu menikahi orang lain. Li'tiqadihi, karena meyakininya orang, anil khul'a fashun, bahwa sungguhnya khul' itu ialah fasakh, la tolakun, tidak tolak. Tsumma taghayyara, kemudian berubah ijtihaduhu oleh ijtihadnya orang, ila anil khul'a tolak tolakun, kepada bahwa sungguhnya khul' itu ialah tolak. Wahuwa bakin maha, dan bermula ianya orang ialah tetap bersamanya zaujah, bizalika nikah, dengan nikah itu. Khulu itu apa? Istri minta cerai dengan, iya, dengan suami pastinya lah, tak boleh lah dengan istri juga, dengan kompensasi pakai bayar. Khulu itu kalau di pengadilan namanya apa? Kalau tak salah cerai gugat namanya. Bang, kita cerai lah bang. Okey, tapi 100 juta. Cuma 1 juta bang. Oh iyalah bang, saya kira 1 M pun abang minta. Okey, 1 juta. Dipenuhi. Maka si suami mengkhuluk istrinya. Selesai dikhuluk, dikira khuluk itu fasah. Dikiranya khuluk itu fasah. Karena dikiranya khuluk itu fasah, maka dia kira untuk kembali rujuk sama istrinya tidak perlu nikah dengan orang lain. Itu apa namanya itu? Mu? Muhallil. Lagi mana kalian ni? Muhallil. Jadi dia mau rujuk lagi sama abangnya. Abangnya juga mau rujuk sama adiknya. Dikiranya itu khulu. Dikiranya itu fasah. Tidak perlu nikah dulu kepada orang lain. Maka langsung dia rujuk. Ijtihad dia ya, rujuk dia. Setelah rujuk, lalu dia ijtihad lagi. Oh, ternyata salah saya. Ternyata yang saya lakukan kemarin bukan fasah, tapi tolak. Maka gimana? Apakah pernikahannya itu pisah? Paham jalur ceritanya? Gak, khulu cerai, khulu dia. Karena dikira khulu itu fasah tanpa muhalil, rujuk lagi tanpa muhalil. Nah, ketika sudah rujuk, sudah kembali rujuk menikah, rujuk lah ya, kembali ada hubungan suami istri. Lalu dia beristihad, loh ternyata ini bukan fasah tetapi tolak. Maka ikatan pernikahannya itu masih berlaku. Aturannya kan, seandainya kita bilang tolak, maka ikatan pernikahannya ini putus, batal, karena harus ada muhalil seharusnya. Tapi karena tadi itu berlandaskan dengan ijtihad dia, maka ijtihad yang kedua ini tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Lalu gimana dia? Ya tetap apa? Tetap lanjutkan pernikahannya itu, tidak perlu rujuk, tidak harus suami istri itu pisah. Nah, itu. Ya, qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, in hakama hakimun, jika menghukumi oleh hakim bisihatihi, dengan sahnya rujuk, lam yajib alaihi mufaraqatuhu, nisa tidak wajib atasnya orang oleh menceraikan, oleh mufaraqah, oleh mufarokohnya orang, cerainya orang. Wa intaghayyara ijtihaduhu, dan jika berubah
Wa in taghayyara ijtihaduhu, dan sekalipun berubah ijtihadnya orang, lama yalzamu, lima yalzamu, karena sesuatu yang wajib ia sesuatu, min firaqihi, dari menceraikan istri, min taghyiri hukmi hakimin, dari mengubahnya hukumnya hakim, fil mujtahidati mujtahada fil muj tahadati, pada sesuatu yang diijtihadkan. Wa illam yahkum hakimun, dan jika tidak menghukumi oleh hakim, fa fihi taraddudun, maka ialah pada kasus taraddudun ada beberapa pendapat. Taraddudun itu kan artinya apa? Bolak-balik, bolak-mundar-mandir, artinya apa? Ada beberapa pendapat. Wal mukhtaru, dan bermula pendapat mukhtar yang dipilih, wujubul mufaraqati, ialah wajibnya menceraikan, lima yalzamu, karena sesuatu yang wajib ia sesuatu, min imsakiha, dari menahan istri, minal wad'il harami, berupa menggauli yang haram. Saya kenapa enggak bilang watok, karena beda bahasa. Kalau di Sumatera watok, kalau di Jawa watik. Waktu saya di Jawa mau watok, diketawakan. Oh, apalah itu budanya. Pertama kali bingung, apa yang diketawakan itu? Kenapa? Karena adatnya enggak seperti itu. Al-adat itu muhakama. Nah, di sini watok ya. Dari mewatok yang haram, dari perwatokan yang haram, si perwatok. Watok ya. Jangan dihilangkan wanya, wawunya, w-nya. Ala mu'takidi tsani, atas keyakinannya orang yang kedua. Jadi gini, kas tadi kan udah ya. Ini sekarang pendapat Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya kasusnya seperti tadi, lalu hakim memutuskan bahwa ikatan pernikahannya harus dipisah, harus dimufaroko, harus dipisah. Maka bagaimana, meskipun ijtihadnya berubah ijtihadnya orang tadi itu, enggak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah keputusan hakim. Seharusnya kan tadi kasusnya, kalau kita enggak menengok hakim, maka bagaimana hubungan pernikahan laki-laki perempuan ini, tetap berlangsung atau harus dipisah? Tetap berlangsung. Kenapa? Karena ijtihad yang pertama mengatakan ini adalah kasus fasakh, maka nikahnya sah. Lalu ijtihadnya kedua berubah, tapi yang kedua tidak bisa membatalkan yang pertama. Nah, beda halnya kasus seandainya yang memutuskan itu hakim, lalu hakim memutuskan bahwa ini harus mufaraqah, maka bagaimanapun kasusnya harus di mufaraqah. Itu kalau ada keputusan hakim. Lalu bagaimana kalau hakim tidak memberi keputusan? Maka di situ ada khilaf ulama. Pendapat mukhtar yang dipilih tetap harus mufaraqah. Kenapa harus mufaraqah? Kalau tidak mufaraqah, maka laki-laki tersebut akan menggauli perempuan yang mana dia meyakini menggaulinya dia itu dalam kondisi haram. Kenapa? Karena istri yang kedua mengatakan talak. Maksud kondisinya apa talak? Harus muhalil dulu. Kalau enggak ada muhalil, enggak haram, enggak sah. Maka dia merasa ikatannya kan enggak sah lagi. Dia merasa karena dia meyakini sudah haram. Makanya pendapat mukhtar kenapa wajib mufaraqah? Karena seandainya kasus tadi laki-laki tadi menggauli istrinya, maka dia menggauli istrinya dengan keyakinan watok atau gaulan apa namanya? Watok aja lah ya. Watok yang dilakukan itu dalam keadaan haram. Kalau kita ikutkan dengan kaidah sebelumnya, seandainya itu halal, tapi dia meyakini itu haram, maka gimana? Lupa kaidah sebelumnya. Ini perkara halal bagi dia, tapi dia yakin ini haram dilakukan, dosa apa tidak? Dosa. Sama kayak gini. Bahkan ini bukan aslinya halal ya, malah aslinya haram, tambah yakin dia haram, maka seharusnya dia kena dosa. Makanya menurut Al-Mukhtar, wujubul
mufaroko. Apa kaidah semalam yang itu tuh? Yang dia yakinnya aslinya halal tapi dia yakin haram lalu berdosa. Ada apa kaidah itu tuh? Nah, apa kaidahnya tuh? Kaidah tentang apa itu? Hah? Tentang niat. Nah, apa kaidahnya? Kencang kali kok pas anginnya. Apa kaidahnya? Hah? Al-umuru bi maqasidiha. Itu kasusnya apa tuh? Ada kasus itu? Ah iya. Masih kaidah yang umum ya. Tanbihun, peringatan. Makna hadhil qaidati, bermula makna kaidah ini, al-ijtihadu la yaqudu bil ijtihadi, bermula ijtihad ialah tidak batal ia ijtihad dengan ijtihad fil madi, pada masa lampau. Lakin bitaghayyuril hukmi, tetapi dengan berubahnya hukum fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Lintifa'it tarjihi, karena tidak adanya tarjih al-ana sekarang. Walihaza, dan karena ini, yukmalu bil ijtihadi tsani, diamalkan dengan ijtihad yang kedua, fil kiblati, pada kiblat, wala yakudu mamado, dan tidak batal oleh sesuatu yang telah berlalu. Jadi maksud ijtihad la yakudu bil ijtihad itu adalah fil madi. Ijtihad pertama itu tidak batal. Artinya apa? Tetap bisa diberlakukan, tapi bagi sesuatu yang telah berlalu. Artinya apa? Ijtihad yang telah berlalu, ijtihad sekarang berubah dan berbeda dengan ijtihad yang berlalu, maka semua perbuatan yang dilandaskan dengan ijtihad yang berlalu sah apa tidak? Tetap sah. Lalu apa gunanya ijtihad yang kedua? Gunanya adalah mengubah untuk yang akan datang. Jadi yang dibatalkan itu maksudnya bukan tetap berlaku ya. Enggak, tetap ijtihad yang kedua ini batal bin nisbah ilal mustaqbal. Tapi kalau bin nisbah ilal madi, maka tetap berlaku. Makanya ketika tadi dalam kiblat berubah arah, maka tidak wajib mengqada, tapi selanjutnya dia harus sholat menghadap kiblat sesuai dengan ijtihad terbaru. Ini lalu ijtihad dia kayaknya ini yang betul. Ah, tapi kan ijtihad yang pertama tetap sah. Tidak boleh gitu ya. Tetap harus mengamalkan ijtihad yang kedua. Tapi ijtihad pertama tadi tetap sah. Sah binisbah ila? Hah? Ilal madi. Payah kalian ya. قال الله تعالى والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته